الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اخو كليا رحمني ورحمه الله بشكر لله سبحانه وتعالى kita تننته اسا نمجي الله نعم. عز وجل والشكر kepada kepadanya atas karunia-karunia yang Allah senantiasa curahkan kepada kita. Senantiasa Allah berikan kepada kita. Dari berbagai macam karunia-karunia yang kita tidak akan pernah mampu untuk membilang dan menghitungnya. Sehingga <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in nikmatallahi la tuhsuha dan seandainya kalian ingin menghitung ya, membilang berapa jumlah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita maka niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk kemudian menghitung nikmat-nikmat tersebut ikhwas kalian rahimakumullah di antara nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah dihantarkannya usia kita, dipanjangkannya usia kita untuk kembali kita dalam waktu yang dekat ini, insya Allah Ta'ala, kita akan berjumpa dengan Syahrul Ramadan Al-Mubarak. Kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Maka seorang Muslim ketika faham ketika tahu dan menyadari bahwa dia berada di depan bulan yang mulia ini di depan bulan yang istimewa yang punya tempat yang khusus ya bukan hanya di hati kita bahkan itu memiliki tempat yang khusus di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hati para sahabat Allah Alaihim Ajma'in Ya, sehingga Rasul Alaihi Salatu Wassalam e, istiqbil syahr ya, beliau Alaihi Salatu menyambut bulan Ramadan ini ya, dengan sambutan yang memang berbeda dengan sambutan yang khusus ya, tidak seperti beliau menyambut bulan-bulan yang lainnya dan itulah seharusnya yang kita lakukan ikhwas kalian kaum muslimin di saat kita akan hadir kepada kita, datang kepada kita, sampai kepada kita informasi akan datang seorang tamu yang istimewa. Apakah dia seorang pejabat, ya, yang kita anggap itu istimewa, atau mungkin kawan-kawan yang kita anggap itu istimewa, atau siapapun yang kita anggap istimewa, tentu, ya, kita tidak akan eh, membiarkan tamu itu datang begitu saja tanpa penyambutan yang juga istimewa. Tentu ada persiapan-persiapan ada rencana-rencana, ada acara-acara yang kita susun. Ya, kenapa? Karena akan hadir seorang tamu yang istimewa yang tidak mungkin kita kemudian menyia-nyiakan kesempatan itu yang bisa jadi kesempatan tersebut ya, tidak akan datang kedua kalinya. Maka bagaimana kalau kemudian yang datang adalah syahrul Ramadan yang jelas itulah syahr mubarak bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keistimewaan-keistimewaan, syahrul Quran, syahrul sabr, disebut dengan bulannya Al-Quran, karena Al-Quran turun pada bulan tersebut. Disebut dengan bulan sabar, di mana orang dilatih untuk sabar di bulan tersebut bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu-pintu surganya dan menutup rapat-rapat pintu nerakanya. bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan ya, sehingga tidak bisa berleluasa untuk menggoda manusia. Dialah bulan tahajud ya. Syahrul du'a, tahrul salati was wal qiyam bulan dimana orang berbondong-bondong untuk salat untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka khas kalian layak bagi kita untuk kemudian mempersiapkan diri dalam menyambut bulan yang mulia ini sebagaimana Rasulullah alaihi salatu ketika datang bulan Ramadan maka beliau memberikan kabar gembira ini kepada para sahabatnya beliau mengatakan atakum syahrur ramadhan <tuh> datang pada kalian bulan Ramadhan. Syahrul Mubarak, sebuah bulan yang mulia. Faradallahu alaikum siyamahu. Di mana di bulan itu Allah mewajibkan berpuasa. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan puasa pada kalian. Tuftahu fihi abwabul jannah. Watughlaqu fihi abwabul jahim.

dan pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada seperti bulan maka barang siapa yang terhalangi tidak bisa mendapatkan kebaikan di malam tersebut atau di bulan tersebut fakat hurim sungguh benar-benar ia telah mendapatkan telah menjadi orang yang memang mahrum ya terhalang dari kebaikan-kebaikan yang ada maka kalian rahimakumullah penting ya baik kita untuk benar-benar memiliki rencana yang baik ya kita memiliki agenda persiapan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan yang mulia ini sehingga persiapan kita bukan persiapan yang ala kadarnya tapi harus di atas ya dari persiapan kita dalam menyambut bulan-bulan yang lainnya kalau bulan yang lain datang kita mungkin tidak punya perasaan apapun mungkin datang dan perginya kita anggap biasa, maka tidak boleh perasaan itu ada di saat kita menyambut bulan Ramadan ini. Kita sambut bulan Ramadan ini yang pertama dengan al-farah wa surur. Ya. Harus disambut dengan penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Ya. Disambut dengan kebahagiaan. Disambut dengan sukacita. Kenapa yang datang ini bulan yang membawa kebaikan-kebaikan. Mawasimul khair wa ta'at. Dia bukan sekedar tamu yang datang, tapi dialah tamu yang datang dengan segala kebaikan-kebaikannya. Ramadan datang sebagai mawasimul khair, sebagai musim kebaikan. Mawasimul ta'at, sebagai musim ketaatan. Ya. Sehingga ya harus ya seorang muslim menyambutnya dengan penuh al-farah wa ya. Dengan penuh sukacita, ya. dengan penuh kebahagiaan. Bukan karena Sukacita karena memang di hari itu atau di bulan itu nanti akan terhidang, tersaji berbagai macam hidangan-hidangan yang lezat yang mungkin di bulan yang lain tidak pernah muncul. Sukacita kita bukan karena memang di bulan tersebut bagi anak-anak, misalnya, karena akan dibayangan mereka, nanti akan ada pakaian-pakaian baru, ya. ada amplop-amplop yang dibagikan, bukan? Tapi sukacita kita lah karena di bulan itu adalah bulan di mana waktu di mana Allah Subhanahu wa taala ya mendekatkan para hambanya. Allah berharap para hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali dengan taubat. Kembali dengan mereka berbonong-bonong ke masjid. Ya. Maka dengan itu, ya, kita akan melihat di bulan Ramadan ini betapa masjid-masjid itu, yang mungkin di hari-hari yang lain, ya, jarang pengunjungnya, jarang orang yang sholat. Kita akan temukan hampir di setiap tempat bahwa oh, masjid-masjid kita, lah, masjid yang tumpah ruah penuh dengan orang-orang yang menyambut Ramadan ini dengan sukacita dan kebahagiaan. Kemudian, yang kedua, ikhlas kalian. <tuh> Tidaklah kita menyambut Ramadan ini dengan istiqbal syahr Ramadan bilhamdi wa syukur. Kita menyambutnya dengan penuh pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia a'zamu ni'am, nikmat paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya. Sehingga patut seorang muslim untuk selalu bersyukur kepada Allah, ya memuji Allah bahwa kita dihantarkan kembali diberikan kesempatan kembali untuk berjumpa dengan Ramadan yang mulia ini. Di saat mungkin betapa banyak saudara kita, ada saudara-saudara kita yang tahun kemarin mereka berjumpa dengan Ramadan, ya, ternyata tahun ini tidak bisa berjumpa dengan Ramadan. <coughs> Maka seorang muslim ya, mensyukuri nikmat Allah ini, memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya menghantarkan kita kepada bulan yang mulia ini. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Kana rajulan min Bani Hayy min qudahih ya. <clears throat> Aslama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa stushhida ahaduhuma wa ukhira al-akharu bisanah. Ya. Ada dua orang dari sebuah kampung di Kudah, dua orang ini kemudian Islam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditakdirkan orang yang pertama mati syahid, pastus syida salah seorang dari keduanya ditakdirkan mati syahid. Wa ukhir al sanatan. kemudian orang yang kedua syahidnya terlambat satu tahun berikutnya. Qala Talha Talha Ibnu Ubaidillah. Kemudian seorang sahabat yaitu Talha Ibnu Ubaidillah menceritakan Fa jannah ya, kata saya bermimpi melihat surga. Ya. Fa muakhkhara min huma udkhila qabla syahid. Ternyata ketika dia diperlihatkan surga dalam mimpinya, dia melihat bahwa orang yang syahid belakangan, ya, orang yang syahidnya belakangan tadi, ternyata lebih dulu dimasukkan ke surga daripada orang yang syahid yang pertama. ajab tuh dari, maka syahidan kok bisa? Ada dua orang masuk Islam, yang pertama dia syahid, yang kedua terlambat satu tahun baru kemudian menyusul matinya. Ya, tapi ternyata yang kematiannya belakangan diperlihatkan kepada Talha ibn Ubaidillah di dalam surga itu, dia lebih dulu masuk surga daripada yang mati syahid. سيدي بن صحيح Ada apa ini. فاسبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف رقعة او كذا وكذا رقعة salat sunnah. Kemudian ketika esok harinya maka Tarha ibn Ubaidillah menceritakan apa yang ia saksikan dalam mimpinya kepada Rasulullah alaihi Wasallam atau ada yang bercerita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kisah itu kemudian Rasul menjawabnya dengan mengatakan alaisa qad ba'dahu ramadan bukankah orang yang kedua ini dia telah berpuasa Ramadan setelah kematian orang yang pertama. Kemudian dia sholat, ya. Setelah itu dia pun sholat sunnah dengan jumlah yang rokaat yang sangat banyak. Sita Taala, 6000 rokaat dari sholat sholat yang sunnah yang ia kerjakan. Sehingga dengan itu dia dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, didahulukan dia masuk surga daripada orang yang syahid yang lebih dulu. Artinya pas sekalian bahwa Ramadan ini adalah anugerah. Ya. Ramadan ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada hanya kaum muslimin, maka hendaklah benar-benar kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bergembira, bersuka cita. Ya. Bersuka cita. Ketika kita mendapatkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, maka fabidalika Hendaklah kita bersuka cita melebihi kesukaan kita, kegembiraan kita di saat kita mendapatkan hundi pundi dunia. Ya. Jadi seorang Muslim itu adalah di saat dia mendapatkan kenikmatan iman, ya. mendapatkan kenikmatan akhirat, peluang akhirat maka hendaklah sukacitanya, kebahagiaannya, keceriaannya itu melebihi kebahagiaan, keceriaan dan sukacitanya ketika hanya mendapatkan perkara dunia semata. Karena yang dunia itu ya, tentu dia adalah fana. Apa yang kita dapatkan dari dunia, di saat kita gembira, boleh kita bergembira. Tapi ingat bahwa bagian dunia yang kita dapatkan itu adalah adalah fana dan tidak akan pernah kekal. Berbeda dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari adal ad akhirah. Dari negeri akhirat itu adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang akan kekal yang akan kita nikmati selamanya. Maka yang ketiga ikhlas kalian di antara cara kita di dalam menyambut Ramadan yang mulia ini adalah ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dunia. Kita dari sekarang sudah mulai mentajdi dunia. Memperbaharui niat-niat kita. Mengikhlaskan niat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nafs kita mulai membersihkan jiwa kita dari segala yang mengotori keikhlasan tersebut kita hilangkan riak kita kita hilangkan sum'ah kita ya kita tekatkan kita kuatkan tekad kita bahwa kita beribadah kita taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ada azmul ada 'abdul azm ya ada tekad yang kuat tekad yang bulat bahwa kita ingin ya, kembali kepada Allah dengan niat-niat kita yang baik. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ya, tentu tidak akan pernah melihat amalan-amalan kita kecuali yang dilihat adalah bagaimana keikhlasan kita di dalam beramal tersebut. Innamal a'malu binniyat wa likulli Maka perlu mentajdid ya, memperbarui niat kita. Bahkan di saat Ramadan sudah hadir sekalipun senantiasa kita mentajdid an karena niat itu, ya, mengikhlaskan niat itu bukan perkara yang mudah. Perlu mujahadah. Mujahadah itu nafs. Ya. Perlu ada usaha keras, ada mujahadah. Ya. Bagaimana dia memaksakan dirinya untuk ya. tidak ada niatan dari dalam beribadah kecuali kepada Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, ikhwani wa khawatir Allah ta'ala di antara sikap bagaimana kita menyambut Ramadan adalah al istiqdadul musbak ya harus ada persiapan sebelumnya ya harus ada latihan-latihan sebelumnya ya? harus ada apa namanya pemanasan <tuh> ya pemanasan sebelum Ramadan ini hadir kita sudah mulai memanaskan Ee, jiwa kita, hati kita dengan ketaatan-ketaatan dimulai dari sekarang. Ya. Dimulai dengan kita mulai membiasakan ya yang mungkin baca bacaan Qur'annya masih kurang ya, masih e, belum konsisten, maka kita mulai dari hari ini kita rutinkan punya wirid harian. <tuh> punya kebiasaan harian untuk membaca Al-Qur'an walaupun satu lembar, walaupun satu halaman, setengah halaman. Tapi itu rutin kita lakukan sebagai warming up, sebagai pemanasan kita, sehingga kita tidak kaget ketika datang ramadan. Kita tidak masa berat untuk membaca Al-Quran kenapa? Karena sudah terbiasa sebelumnya kita membaca. Dibiasakan kita dengan saum-saum sunnah misalnya, untuk membiasakan jiwa kita, membiasakan jasad kita, sehingga tidak ada masyakah ketika benar-benar Ramadan sudah hadir, maka di sana tidak ada rasa sukar, rasa sulit untuk kita berpuasa. Kita mulai berlatih qiyamul mulai walaupun hanya satu rakaat, tiga rakaat, kita coba itu. Untuk kemudian kita merasakan lezatnya ibadah itu, sehingga di saat Ramadan datang, benar-benar kelezatan ibadah itu dirasakan. Jadi perlu al-istihdad, ya. perlu adanya persiapan sebelum datangnya Ramadan dengan melatih jiwa ini untuk ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. yang belum rajin ke masjid ayo latih ya. latih kita paksa jiwa kita untuk berangkat ke masjid hadir sehingga yang lima waktu itu benar-benar kita bisa menunaikannya dalam jamaah ya. sehingga kita tidak merasa menjadi orang asing di saat Ramadan sudah hadir di tengah-tengah kita kita bukan orang asing, kita adalah bagian dari Ramadan itu dan Ramadan adalah bagian dari hidup kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana dilihatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, pun melakukan pemanasan-pemanasan itu. Ya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ya sebelum Ramadan hadir di bulan Sya'ban maka beliau membiasakan dirinya dengan berpuasa. Ya. Sehingga Aisyah Radhiyallahu mengatakan lam arahu min 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 Kana aw illa Kata Aisyah radhiyallahu anha saya tidak pernah melihat Rasulullah alaihi salatu berpuasa dalam satu bulan ya berpuasa dalam satu bulan sekalipun lebih banyak daripada puasa yang beliau lakukan di bulan Syaban. Jadi benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu memperbanyak puasa saum di bulan Syaban. Bisa jadi seluruh Syaban dia berpuasa. Kalaupun tidak, maka hanya beberapa hari saja yang beliau tidak berpuasa. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memiliki istiqad, memiliki persiapan sebelum datangnya Ramadan. Membiasakan jiwa, membiasakan diri, ya membiasakan kalbu ruh ini untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ketaatan itu ya di samping harus dipaksakan ya jadi harus dipaksakan ketaatan itu tidak bisa kita menunggu kesadaran sendiri ya. ketaatan harus kemudian kita paksakan. kita paksakan. yang insya Allah ketika kita paksa dari perkara-perkara yang sederhana yang ringan lalu kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan yang mudah sehingga di saat hadir Ramadan, dia menjadi seorang Muslim yang tidak memiliki rasa berat, rasa sulit di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan di bulan Ramadan yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati rahimahumullah, ya. kita pun akan menyambut Ramadan ya. adalah dengan at-taubatun nasuh, at-taubah as-sadiqah. Mari kita sambut Ramadan ini dengan taubat yang sadiqah, taubat yang nasuhah. Benar bahwa taubat itu di setiap saat, di setiap waktu, tidak terikat dengan waktu kapan pun, tetapi alangkah indahnya kalau kemudian kita menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. ya Kita bersihkan kotoran-kotoran, kita bersihkan dosa-dosa, kita cuci kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan sehingga kita hadir di Ramadan dalam kondisi hati kita telah siap menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, menerima larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tinggalkan larangan-larangan tersebut. Kenapa ikhwas kali rahimatullah perlu adanya at-taubatus shadiqah ya, perlu adanya taubat yang jujur, taubat yang nasuha sebelum kita masuk di bulan Ramadan yang mulia ini karena bisa jadi kemaksiatan-kemaksiatan itulah yang akan menjadi penghalang kita untuk kita taat kepada Allah. Ya. Adanya rasa malas, ya. adanya rasa berat, ada rasa sukar, sulit untuk kita taat kepada Allah bisa jadi ya, barangkali sebabnya adalah karena dosa-dosa yang kita kita lakukan dan kita belum bertobat. Sehingga kalaupun salat kita tidak bisa merasakan lezatnya salat kita. Ya. Yeah. Saum tidak bisa merasakan lezatnya saum. Yeah. Membaca Al-Quran tidak bisa merasakan lezatnya membaca Al-Quran. Padahal iman itu adalah halawah. Ya. Yeah. Iman itu kelezatan. Ya. Yeah. Iman itu bisa dirasakan kelezatannya. Ya. Yeah. Bagi orang-orang yang memang Allah berikan kelezatan iman. Yeah. Dalam beberapa riwayat misalnya pernah dikatakan kepada Al Hasan ya. Ada orang mengatakan Al Hasan la al-lail. Ada orang mengadu kepada Al Hasan tentang ketidaksanggupannya untuk bangun di malam hari. La Kenapa kita nggak bisa bangun di malam hari? Ya. Kemudian dijawab oleh Al Hasan, <tinyadat ka khatayaka> Bisa jadi ya, yang membuat kamu sulit, susah bangun di malam hari adalah karena engkau terbelenggu, terikat, ya, dirantai dengan kesalahan-kesalahanmu sendiri. boleh ya sehingga Jika karena ya ya, salaf karena kanu orang-orang salaf dulu mengatakan, hurim tu lain di sana. Ya. Ada di antara mereka yang mengatakan pernah selama satu tahun dia tidak bisa kiamul lain ketika diperiksa, ketika introspeksi diri, ternyata dia mendapatkan sebabnya adalah bidam bin amil tuhu. Disebabkan karena satu dosa yang pernah ia lakukan. Ya. Jadi memang pengaruh, ya pengaruh takfir, ya pengaruh dari dosa ini luar biasa di dalam menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu, terahimahullah Taala. <tuh> mengatakan idza kunta la tastati'u qiyam al ya wa nahar fa'lam fa annaka mahbusun qad qayyadat ka ya kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala apabila engkau tidak bisa qiyamul lail ya tidak bisa berpuasa di siang hari maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dirimu sedang ter, terbui, ya, dirimu terpenjara mahbus. Ya. Siapa yang menjara? Kayyadat kadunubu. Dosa-dosamu yang telah mengikatmu sehingga kamu tidak bisa bangun di malam hari dan tidak bisa berpuasa di siang harinya. Ya. Maka ikhwas kalian rahimahumah mari kita mulai hari-hari ini kita kembali kepada Allah subhanahu ta'ala. Kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. ya Yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Yang kita sengaja, yang tidak kita sengaja yang besarnya, yang kecilnya, semua kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita bersih, ya jiwa kita suci sehingga kita hadir di bulan Ramadan dengan penuh kesiapan kita menyambut ketaatan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Termasuk ikhwas sekalian rahimakumullah bagaimana cara kita menyambut Ramadan yang mulia ini adalah ma'rifatu qimatil waqt setiap kita harus paham, harus tahu, mengenal betapa nilai waktu itu. Ramadan itu waktu yang bernilai. Ramadan itu bulan yang bernilai. Jadi harus kita memahami bahwa ada nilai di bulan Ramadan. Terlebih bahwa Ramadan adalah disebut Allah subhanahu wa ta'ala ayyaman mahduda waktunya terbatas, hanya beberapa hari saja. Ya. Jangan sampai kemudian waktu yang berharga ini yang bernilai ini berlalu begitu saja tanpa kita tahu tentang qimatul waqt, sementara kita tidak paham tentang nilai dari waktu Ramadan itu yang hanya ayaman ma'dudah. Ya. Maka seorang muslim yang 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 akan beruntung di Ramadan, ya. Adalah seorang muslim yang faham bagaimana dia memanage waktunya. Sehingga di Ramadan yang ayaman ma'ududat itu. Ramadan yang itulah hari-hari yang berbilang itu. Hari-hari yang terbatas itu. Dia mampu mengumpulkan, mengumpulkan, menghimpun, mendapatkan seluruh kebaikan-kebaikan. Orang yang tahu tentang waqt ya Orang yang faham tentang nilai sebuah waktu. Maka dia akan punya rencana punya strategi, punya agenda, punya jadwal, ya, punya jenis-jenis kegiatan apa yang mau saya lakukan. Jadi sekarang kita persiapkan rencana itu. <tuh> ya. Kita persiapkan rencana itu apa yang mau saya lakukan di bulan Ramadan. Ya. Kita sudah rencanakan akan berapa kali ya. akan berapa kali saya khatam di bulan Ramadan. Ya. Akan seberapa panjang saya qiyamul lail. Ya. Akan seberapa banyak sedekah infak yang saya akan berikan, ya. itu tentu bisa dilakukan bagi orang yang paham tentang qimatul waqt. sehingga waktu yang ada di bulan Ramadan yang itu sangat-sangat berharga, tidak kemudian hilang. Ya, disia-siakan begitu saja. <tuh> Berkata Imam Al-Jauzi, Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, yang bagi lulusan yang ya'rifa syarafa waktu ya syarafa wa qimata waktihi. Ya. bahwa setiap muslim setiap orang hendaklah ya hendaklah dia faham tentang kemuliaan tentang nilai waktunya ya. jadi faham tentang kemuliaan faham tentang nilai waktunya <tik> fala fihi lahzatan min ghairi qurbah atau fi ghairi qurbah sehingga jangan sampai ada satu lahzah saja satu saat saja waktu dari waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan kemudian sia-sia tanpa ada di sana tanpa ada di sana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir khas kalian yang penting untuk kita siapkan sebelum kita bertemu dengan Ramadan yang barok adalah taallumu ahkam siyam ya setiap kita bekali diri ini dengan kita kembali belajar tentang hukum-hukum yang terkait dengan puasa Ramadan. Hukum-hukum yang terkait dengan iktikaf e di bulan Ramadan. Hukum-hukum yang terkait dengan berbagai macam hal di bulan Ramadan kita belajar kembali. Sehingga jangan sampai ya karena kedangkalan ilmu kita, ketidakfahaman kita tentang hukum-hukum berpuasa, kita jatuh ke dalam kesalahan dan dosa. bahwa dia adalah orang yang tidak boleh berpuasa. Dia seorang wanita yang haid. Ya, seorang wanita yang haid tidak boleh berpuasa tapi karena jahil. Kemudian malu akhirnya dia ikut berpuasa padahal dia adalah orang yang ma'dzur, orang yang diberikan udur untuk tidak berpuasa. Maka terus kita belajar mengulang kembali, murajaah kembali tentang ahkamus siang, ya apa ada bagi orang yang berpuasa, apa hukum tentang sahur, bagaimana hukum tentang iftar, apa doa yang harus kita baca ketika sahur, ketika iftar, ya mana waktu-waktu yang mustajab di antara bulan Ramadan ini, kita perlu pelajari hukum-hukumnya. Ya. Belajar tentang muktilah itu saum. Ya, faham tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa itu apa saja. Sehingga kita, kita berusaha untuk menjauhkan diri dari segala yang membatalkan puasa itu. Ya. Maka diprogramkan ikhlas sekalian. Ya, sebelum Ramadan itu hadir. Tiba kita sudah menguasai kembali. Perkara-perkara ya, yang paling prinsip di dalam kita berpuasa. Ya. Adabnya. Syaratnya. Ya, kewajibannya misalnya. Sunah-sunah ya, di dalam berpuasa itu apa saja. Ya, untuk supaya kita benar-benar. Ya, di saat kita menjalankan Ramadan yang mulia ini kita menjalankannya di atas ilmu, di atas basirah. Ya, tidak seperti orang yang tidak faham apa yang harus dia lakukan. Ya. Seorang muslim ya, harus fatin, harus cerdas, harus pandai sehingga dia mampu ya, mampu untuk kemudian mengambil, memanfaatkan, kemudian istighlal ya, istighlal waktu ya, mampu manfaatkan waktu dengan baik ya di saat datang kepadanya kesempatan-kesempatan yang emas, kesempatan-kesempatan ya, yang berharga, yaitu bulan Ramadan yang mulia ini. Maka akhirnya ikhwas sekalian, ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar kita dihantarkan usia kita sampai Ramadan, dan kita bisa mengisinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, sehingga kita jadikan Ramadan sebagai fursah di ya. Kita jadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk kita berubah. Ya sebagai start awal untuk kita berubah ya, berubah dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang baik. Berubah dari kemalasan kepada keseriusan, kepada semangat ya, berubah dari jiwa yang dulu jauh dari Allah menjadi jiwa-jiwa yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kesempatan ini kita sia-siakan sehingga tidak ada perubahan dalam diri kita. Maka barang siapa yang tidak bisa berubah di bulan Ramadhan. Sementara semua wasilah, ya, semua wasilah Allah berikan untuk orang berubah di Ramadhan. Kok dia juga tidak berubah? subuh ialah orang yang paling berugi yang dikatakan Rasulullah SAW. Raghima anfu rajulin. Dakhala alaihi Ramadhan. Thumman salakha qabla an yugayya, Qabla an lahu. Ya. Thumman salakha qabla an lahu. Ya celaka seorang. Datang kepada yang bulan Ramadan, masuk kepada yang bulan Ramadan, ya. Tapi kemudian berlalulah bulan Ramadan sementara dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan ifas kalian untuk diri kita masing-masing ya. Semua kita menawai itu meniatkan bahwa kita akan jadikan Ramadan sebagai fursah litaghyir, kesempatan untuk kita berubah menjadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khas kalian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalimat-kalimat yang sederhana ini bisa menjadi penyemangat kita, menjadi ilmu kita untuk kita bisa menyambut Ramadan dengan cara yang benar, sehingga benar-benar kita seperti yang Allah harapkan dengan Ramadan itulah la'allakum tattaqun menjadi orang-orang yang bertakwa في الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته